Anda masih menyaksikan Ruang Jurai, penemuan bayi di dalam kardus gegerkan warga Sinar Harapan di Kota Bandar Lampung. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan seorang warga bernama Robi yang merupakan pemilik warung. Penemuan bayi terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 10. Saat ditemukan, bayi dalam kardus tersebut dibungkus kain abu-abu dan dilengkapi dengan perlengkapan bayi. Beruntungnya, bayi dalam keadaan sehat dan saat ini sedang dalam pemeriksaan medis di rumah sakit ada di Cokridipo. Itu gimana Pak pas kejadian itu Pak? Saya lagi di dalam ada yang belanja, begitu keluar suara bayi. Begitu lihat ada kardus, ada bayi, perempuan, boboknya, ada pembersihnya, alatan bayinya, ada pembersihnya Pak. Ke rumah sakit Pak. Nah saat kejadian itu ada orang nggak Pak lalu lalang ke sini? Saya nggak pastikan, cuman ada yang melihat ada motor, motor seperti F1 ya, atau Suzuki, dua kali bulan balik, bercerita rasanya di apa-apa nggak ribut lah, itu lewat, mungkin atau sebelum lewat dia naruh. Cuman saya nggak lihat. Sempat belanja nggak dia? Sempat belanja ke tempat kita nggak? Enggak. Saya nggak tahu sama sekali. Karena jadi baca yang melihat. Dari Bandar Lampung, Salda Andala, Metro TV Lampung.